apakah Yudhavafa adalah Yeshua? Saya akan membahasnya dalam tinjauan antropologi budaya Semitik. Apakah Yudhavafa adalah Yeshua? Atau dibalik juga boleh, apakah Yeshua itu adalah Yudhavafa? Ya. Nah, ini ada satu pengajar juga, seorang guru besar, Rabbi Jonathan Sacks. Rabbi Sacks mengatakan bahwa Yesus adalah seorang Yahudi. Dia tinggal di tanah Israel, di Galilea. Dan di antara orang-orang Yahudi dia tinggal. Dia bicara sebagai seorang Yahudi. Dia membaca Alkitab ya, dalam bahasa Ibrani. Dia berdoa dalam bahasa Yahudi. Ya. Seluruh kata-kata, ya, frasa-frasa yang diucapkan oleh Yesus itu adalah mengandung konsep dan ide orang-orang Yahudi. Maka Anda perlu tahu bagaimana orang Yahudi berpikir. Anda perlu tahu wawasan Ibrani yang ada di Alkitab kita. Ya. Apakah Yeshua adalah Yudhavafa? Saya menjawab, ya. Ya. Yesus adalah Yudhavafa dalam daging. Nah, itu menurut keimanan kita yang mempercayai Yesus adalah Allah yang inkarnasi. Dalam konteks orang Yahudi rabbinik yang belum mempercayai atau belum dapat menerima Yesus adalah Allah yang inkarnasi, tentu saja apa yang saya katakan ini bisa didebat, ya. Karena mereka masih menunggu Mesias yang akan datang. Tetapi bagi kita yang mengimani Yesus Kristus adalah Sang Mesias itu, Yesus adalah Yudhavafa itu. Dia adalah Allah yang inkarnasi. Ada satu ayat ya yang diambil dari Ibrani 13 ayat 8. Nah, seperti judul kitabnya, kitabnya adalah Ibrani. Jadi kitab yang ditulis untuk orang Ibrani. Kalau kitab yang ditulis untuk orang Ibrani, pastilah kitab ini mengandung banyak frasa, nilai, maupun pemahaman yang dipahami orang Ibrani. Ya. Ada satu ayat yang saya suka sekali, ya, menuliskan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, sampai selama-lamanya. Ya. Kalau ini ditulis untuk orang Ibrani, ya, dan Anda adalah seorang Yahudi, membaca kalimat ini, ya, saya baca dalam bahasa Ibrani-nya, Yeshua HaMashiach, Kmo Shehu Etmol Ken Hayom Vegam Leolamim. Ya. Yesus Kristus sama baik kemarin, hari ini, sampai selamanya. Kalau Anda seorang Yahudi, membaca pernyataan ini, Anda pasti hati Anda bergetar. Anda bisa menerima, Anda juga bisa menolak. Anda bahkan mengatakan bahwa ayat ini adalah blasfemi kalau Anda tidak menerima Yesus adalah Yudhavafa. Ya. Karena pernyataan dulu dia ada, sekarang ada, selama-lamanya ada. Itu adalah satu pujian dalam sidur orang Yahudi. Ya. Fehu haya, fehu hove, fehu yihye, bitif ara. Dan kata-kata itu diucapkan untuk Yudhavafa. Dan di kitab Ibrani ini menuliskan frasa yang sama ditujukan kepada Yesus. Berarti kitab Ibrani ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Yudhavafa itu. Ya. Saya akan membacakan sidur. Sidur ini adalah doa orang Ibrani yang mengandung kata-kata seperti tadi. Ini, Yesus Kristus sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Dan sidur Yahudi ini, doa orang Yahudi ini, itu ditujukan kepada Yudhavafa, kepada Adonai. Ya. Adon Olam Asher Malach Beterem Kol Yitzir Nivra Ve'et Nasa Behetso Kol Azai Melech
Monica. Ve'achare kiklot hakol, levado jimlok nora. Ve'hu haya, ve'hu hove, ve'hu yihye, betif ara. Wow, Anda lihat di sini. Ve'hu haya, dulu dia ada. Ve'hu hove, dan dia sekarang ada. Ve'hu yihye, dan dia akan ada, betif ara. Ini adalah satu pujian kepada Yud-Heh-Vav-Heh. Sekarang Anda bandingkan dengan Ibrani 13 ayat 8. Bukankah nafasnya sama? Jadi, Ibrani 13 ayat 8 ini merujuk bahwa Yesus adalah Yud-Heh-Vav-Heh itu. Ya, karena ini sama dengan doanya orang Yahudi, Adon Olam. Ya. Dan Yud-Heh-Vav-Heh itu karena mereka tidak mau mengucapkan empat aksara suci ini, maka setiap kali ada aksara Yud, He, Vav, He, ini selalu dibaca dengan Adonai. Ya. Sekarang paham? Jadi Alkitab Perjanjian Baru merujuk bahwa Yesus adalah Yud, He, Vav, He itu. Karena dia dulu ada, sekarang ada, selama-lamanya ada, sesuai dengan faham wawasan orang Ibrani ketika mereka berdoa Adon Olam, dan itu ditujukan kepada Yud-Heh-Vav-Heh, dan Ibrani tadi merujuk kepada Yesus. Nah, Ve'hu haya, Ve'hu hove, Ve'hu yihye, betif ara. Dulu dia ada, sekarang ada, dan dia akan ada, selamanya ada, sang ada. Yud-Heh-Vav-Heh itu adalah sang ada. Yesus dirujuk sebagai sang ada. Dan kalau Anda melihat benderanya orang Israel, ada dua segitiga, ya. Segitiga yang pertama, ya. Segitiga yang pertama, ya. Haya, hove, yihye, ya. Jadi itu tadi Adon Olam, ya. Tuhan dulu ada, sekarang ada, selamanya ada. Lalu segitiga kedua itu adalah David Melek Israel. Ya, David Melek Israel. Jadi dua segitiga. Ya. Dan angka tiga itu adalah angka kekudusan. Maka ini adalah dasar filosofis dari bintang Daud. Kenapa kalau dibilang bintang Daud? Karena bentuknya seperti bintang, tapi sebenarnya ini disebutnya magen. Magen itu perisai, perisai Daud. Dan ini mengandung nama Yud-Heh-Vav-Heh dalam benderanya orang Israel. Ya. Sekarang bukti kedua bahwa Yesus adalah Yud-Heh-Vav-Heh itu. Ya. Yesus adalah Adonai itu. Ya. Kita baca Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan Yud-Heh-Vav-Heh. Tidak ada juru selamat Moshia selain daripadaku. Anohi, Anohi Adonai, Ve'en mibaladai Moshia. Akulah Adonai, akulah Yud-Heh-Vav-Heh. Ve'en, dan tidak ada mibaladai selain-lainnya daripadaku Moshia. Enggak akan ada Mesias selain daripadaku. Dan sekarang kita melihat bagaimana Yesus Kristus itu dirujuk dalam Perjanjian Baru. Dia dirujuk sebagai apa? Perjanjian Lama mengatakan bahwa juru selamat hanya Yesus, ya. Dan dalam Perjanjian Baru, ya, dituliskan ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Nah, ini siapa yang bicara? Malaikat Tuhan. Dan dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya. Tadi dikatakan dalam Yesaya tadi bahwa hanya aku, tidak ada yang lain juru selamat. Dan sekarang ada juru selamat lahir ke bumi. Dialah yang akan menyelamatkan. Maka sang penyelamat, sang juru selamat ini Yud-Heh-Vav-Heh itu sendiri.
ya. Dan pada 2 Petrus ayat 1-11 itu juga mengakui bahwa Yesus Kristus ya adalah sang juru selamat itu. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita. Kerajaan Tuhan dan juru selamat kita. Siapa juru selamat kita? Yesus Kristus. Ya. Perjanjian lama mengatakan tidak ada juru selamat yang lain selain daripadaku. Dan perjanjian baru menyatakan Yesus itu sang juru selamat. Maka secara paralel Yesus adalah Yud-Hel-Fakhe itu. Ya. Baik, Titus 1 ayat 4. Kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus juru selamat kita menyertai engkau. Yesus dirujuk sebagai Ha Elohim Avinu Adoneinu Yeshua Hamasiah Moshienu. Jadi Yesus Moshienu, Yesus juru selamat kita. Juru selamat kita adalah Yud-Hel-Fakhe itu sendiri. Maka Yesus adalah Yud-Hel-Fakhe itu sendiri. Ya. Sekarang ada satu ayat yang sangat menarik. Ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa, ya, dan Musa bertanya, ya, kalau aku engkau jadikan nabimu, aku lalu umatmu itu bertanya, siapa namamu? Aku mau jawab apa? Ya, Mashmo, ya. Si Musa bertanya begitu. Lalu Tuhan menjawab, namanya siapa? Aku adalah aku. Ya. Lagi firman-Nya, beginilah kukatakan kepada Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Ya. Eyeh asher eyeh. Ketika Tuhan ditanya, siapa namamu Tuhan? Tuhan jawabnya, aku ya aku. Eyeh asher eyeh. Dan Eye Asher Eye ini dalam Septuaginta itu diterjemahkan dengan satu kalimat atau satu frasa bahasa Yunani, yaitu Ego Eimi Ho'on. Nah, kemudian istilah Ego Eimi ini dikenakan hanya kepada, dirujukkan kepada Yud-Hel-Fakhe. Ya. Jadi kalau ada istilah ego ini dalam perjanjian baru itu akan merujuk kepada Yud-Hel-Fakhe ini. Dan kitab Injil Yohanes itu merujuk pernyataan Kristus yang menggunakan ego ini ada 7 kali. Tuhan Yesus menyatakan dia adalah ego ini, yang artinya Yesus Kristus adalah Yud-Hel-Fakhe itu. Karena kata-kata ego ini, anihu, itu adalah kata yang khusus untuk Yud-Hel-Fakhe saja. Nah, seperti ini. Yohanes 6 ayat 48. Tuhan Yesus dengan PD-nya, ya. Dia PD sekali mengatakan, akulah roti hidup, ya. Dan Rasul Yohanes menulis ego eimi, ya. Seperti apa yang diucapkan oleh Tuhan kepada Musa, ego eimi, akulah roti hidup. Ini Tuhan Yesus berbicara atau bersabda dalam kealahannya, anihu, ya, anokihu, anokihu, ya, ya. Anohi dan ani itu sama, ya, ani itu aku, ya, misalnya kalau anoki itu misalnya daku, aku, daku, itu kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Ibrani anohi dan ani itu sama, ya. Dan Yesus mengatakan dengan terminologi kealahannya, ego ini. Nah, juga dalam ketika dia berbincang-bincang dengan perempuan Samaria itu, Tuhan Yesus juga menggunakan terminologi kealahannya, ego eimi, anihu, ya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, anihu, wow. Kalau orang ahli Taurat mendengar seorang Yesus berkata anihu,
dia langsung, ah, orang ini mengaku dirinya Tuhan. Ya. Nah, kalau Anda bayangkan membaca ayat ini dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, ya. Nafas dari ego ini atau itu hilang. Kalau Anda membaca dalam bahasa asli Yunani atau Anda membaca dalam naskah Ibrani-nya, Anda akan tahu Tuhan Yesus itu bicara dalam otoritas kealahannya. Akulah dia. Anihu. Ego eimi. Ya. Yesus bicara dalam otoritas kealahannya. Ya. Dan ini juga menjadi satu bukti tentang kealahan Kristus. Yohanes 5 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya. Kalau Anda membaca ini dalam naskah Yunani, ya, dan kemudian Anda membandingkan dengan naskah Septuaginta Perjanjian Lama, wow, Yesus bicara dengan penuh percaya diri tentang kealahannya. Ego eimi, akulah dia, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Ya. Padahal waktu itu Yesus umurnya baru 30-an. Bagaimana mungkin kamu ada sebelum Abraham ada? Ya. Anihu, nah, bahasa Ibrani juga menulis anihu, ya, terjemahnya OJB ini orang-orang Yahudi merujuk dengan kata-kata itu, ego ini, dengan anihu atau anihaiti, aku telah ada, ya. Dan kalau Anda mencermati Tuhan Yesus ketika dia diperhadapkan pada persidangan, ketika dia didelik macam-macam, tetapi tidak ada yang terbukti untuk dapat membuktikan Yesus dapat dihukum mati. Maka Kayafas itu berpikir bagaimana supaya Yesus itu dapat digiring untuk dapat dijatuhi hukuman mati. Maka Kayafas waktu itu bertanya, menggiring pertanyaan agar Yesus dapat dihukum mati. Dengan cara apa? Kalau dia terucap kata yang mengklaim dia adalah Allah. Ya. Maka dalam pengadilan di depan para pembesar Sanhedrin atau Beit Din, ya, Kayafas itu bertanya demikian. Ya. Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jadi pertanyaan ini menggiring, ya. Dia ingin agar Yesus mengakui jati dirinya, yang kemudian dia dapat dirujuk atau digiring untuk tuduhan penodaan agama. Ya. Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Nah, dan itu akan menjadi satu novum baru dalam persidangan itu. Ya. Maka jawab Yesus. Yesus menjawab apa? Ego eimi. Wow. Jadi Kayafas tadi sengaja menggiring pertanyaan itu, apakah engkau anak dari yang terpuji? Yesus tidak dapat menyangkali dirinya. Dia mengatakan ego eimi. Akulah dia, anihu. Ya. Ketika Yesus terucap di mulutnya di depan para pembesar Sanhedrin itu, anihu, yang dimana kata itu adalah kata yang diucapkan oleh Yudhe Vavhe saja. Apa yang dilakukan oleh Kayafas? Dia merobek jubahnya. Dan ketika dia merobek jubahnya, ya, lalu dia berkata, apakah kita perlu saksi lagi? Ya. Semua yang ada di pengadilan itu menjadi saksi ketika Yesus berbicara anihu. Apa itu anihu? Anihu adalah ucapan kealahan. Dia bicara ego eimi, ya, dalam naskah bahasa Yunani, bahasa asli. Dan itu menjadi satu novum baru.
menjadi bukti baru yang ditemukan pada pengadilan. Maka ya, ketika Yesus mengatakan ego eimi di depan banyak saksi, siapa saksinya? Orang-orang yang datang pada pengadilan itu. Nah, dalam hukum Taurat itu ada hukum yang namanya hukum dui ganda saksi. Hukum Taurat itu ditulis 3.500 tahun yang lalu. 1.500 sebelum Yesus, berarti 350-an yang lalu dari zamannya kita. Ya, 3.500 tahun yang lalu sudah menetapkan hukum dui ganda saksi. Ya, dan itu diserap oleh budaya-budaya yang kemudian, ya, dalam bahasa Latin dituliskan unus testis, nullus testis, ya. Satu saksi bukan saksi, dua saksi baru saksi. Nah, orang-orang yang datang pada pengadilan itu pastilah lebih dari dua orang, bisa 100, bisa 200, bisa 500. Mereka berkerumun dan semuanya mendengar bahwa Yesus mengatakan ego eimi, anihu. Lalu apa? Si Kayafas tadi merobek jubahnya. Perlukah kita saksi lagi? Dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan dengan berkata anihu, ego eimi. Lantas apa yang diucapkan orang-orang itu? Rasul Yohanes mengatakan salibkan dia. Ya? Ada bukti baru yang merujuk pada bahwa Yesus adalah mengaku dia adalah Yud-Heh-Vav-Heh ini, dan dia atas konsekuensi itu dia dijatuhi hukuman mati. Salibkan dia. Jadi Alkitab kita membuktikan banyak bahwa Yesus adalah Yud-Heh-Vav-Heh itu. Ya.